Caro. Sama Alia. Pada ngapain si bocil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Diari Buna. Apa kabarnya teman-teman onlineku semuanya? Bunda-bunda, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki. Amin. Terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah klik video ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton video aku dan menyempatkan buat mampir ke channel aku. Terima kasih banyak. Semoga gak bosan ya bun teman-teman dengan video yang aku buat. Alhamdulillah hari ini bisa share aktivitas harian aku lagi di rumah. Seperti biasa aktivitasnya aku mulai di pagi hari dengan adegan masak-masak. Jadi hari ini tuh aku sebenarnya bingung mau masak apa. Di kulkas itu ada wortel, terus ada timun, sama masih ada sisaan ikan. Tadinya aku cuma mau goreng si ikannya aja, terus ini wortel dan timunnya mau aku acar gitu bumbu kuning. Tapi akhirnya aku gabungin aja lah semuanya jadi satu. Agak bosen juga sebenarnya karena dari kemarin aku kan masaknya ikan terus gitu ya. Emang sengaja mau langsung aku habisin aja sih, soalnya kadang-kadang ikan tuh kalau kelamaan disimpan di freezer gitu suka nggak enak gitu rasanya ya bun. Jadi nggak fresh gitu loh. Dan pokoknya rasanya jadi beda deh. Beda sama ikan yang baru kita beli langsung kita masak gitu kan enak banget ya, masih seger dan dagingnya juga masih manis biasanya. Bunda-bunda masak apa hari ini? Aku juga kalau masak ikan dikuahin gini suami aku sebenarnya nggak terlalu suka ya dia. Suami aku tuh tim ikan goreng garing gitu loh. Kalau aku sih apa aja suka, mau digoreng ya suka, mau dikuahin suka, disantan juga aku doyan. Pokoknya diapain aja aku suka lah. Kadang kalau lagi masak gini tuh aku suka inget gitu loh bun sama masakan mamah aku. Kayak rasanya gimana, terus jadi aku inget-inget gitu bumbunya, mamah tuh pakai apa aja. Mama aku juga sering sih masak ikan gitu kan, kadang di pesmol, kadang digoreng aja gitu, dicocol pakai sambel, di bumbu kuning juga, balado, paling enak banget deh kalau misal mamah bikin ikan tongkol balado gitu. Aduh, jadi kangen banget aku sama masakan mamaku. Terus mamaku juga sering bikin kepala ikan gitu loh bun, pada tahu nggak? Aku nggak tahu sih ikan apa namanya, tapi kayaknya ikan kakap gitu deh. Cuma diambil kepalanya aja, tapi walaupun cuma kepalanya masih banyak gitu kok dagingnya bun, kayak kita berasa makan tulangan ayam gitu loh. Terus biasanya kepala kakapnya itu kayak di balado gitu, disambelin gitulah di kuah merah. Pokoknya enak banget deh rasanya. Terus mamah tuh kalau bikin langsung sepenggorengan besar gitu, jadi dibagi-bagiin gitu sama tetangga, jadi kita makannya bareng-bareng. Pokoknya mama kalau masak bumbunya tuh kompleks banget deh. Jadi rasanya tuh enaknya gak nanggung gitu loh bun. Kalau aku mah masaknya ya gitu aja, simpel-simpel, cuma bawang merah, bawang putih diirisin, gak pakai aku ulek-ulek. Padahal kalau bumbu ulek atau di blender dihalusin gitu sih rasanya emang jauh lebih enak ya daripada diiris-iris kayak gini. Dan ini balik ke video, itu wortel sama timunnya udah aku tumis tadi bareng bawang merah dan bawang putih. Dan ini aku tuangin airnya. Seperti biasa ya bun, aku tuh kalau masak makanan yang berkuah gitu pasti kuahnya tuh banjir banget, banyak banget. Kayak gini contohnya tuh.
bikin tumis kangkung aja. Kadang-kadang aku suka kayak bikin sop kangkung gitu karena kebanyakan kuahnya. Habis dikasih air, jangan lupa dikasih bumbu. Tadi aku cuma pakai garam, gula sama penyedap rasa ayam aja sih seperti biasa. Bumbu aku mah cuma kayak gitu aja ya bun. Aku kalau masak nggak pernah pakai micin. Dan gak tahu juga sebenarnya fungsi micin dimasukin ke dalam masakan itu buat apa. Katanya sih buat bikin gurih gitu ya. Tapi aku sih ngerasa pakai garam, gula sama penyedap aja udah enak sih. Penyedap rasa itu kan MSG ya bun. Bukannya MSG itu juga udah termasuk kayak micin-micinan gitu ya. Duh, maafin banget ya malah jadi nanya kayak gitu tentang MSG. Habis aku juga gak terlalu tahu juga sih ya. Ayo yang masaknya gak pernah pakai micin juga, berarti kita satu tim ya bun. Dan gak terasa itu masakan aku udah mateng. Penampakannya jadinya kayak gitu ya. Tadi aku pakein bubuk kunyit juga sama ketumbar sedikit, dan aku kasih cabai utuh. Tadi yang belum aku cabein udah aku pisahin buat anak-anak. Dan Zidan pas aku kasih makan ikan kuah kuning ini juga doyan ya bun, dia mau makan. Kalau Zia sih biasa, emang dia makannya tuh dari bayi sedikit banget. Jadinya aku gak terlalu maksain dia untuk makan banyak. Habis selesai masak, aku langsung lapin kompor biar bersih lagi kan, karena tadi ada kena cipratan-cipratan dari si kuah kuning. Sama ini aku lanjut cuci piring-piring dan penggorengan yang tadi aku pakai. Padahal itu juga masih ada tumpukan piring bersih ya yang belum aku rapihin kerak piring. Tapi ya udahlah, nanti aja aku beresinnya sekalian. Dan ini tadi ada Zidan ya seperti biasa ngikutin aku selalu. Alhamdulillah dapur aku udah bersih lagi. Terus ini lanjut ke menjelang sore hari. Ini tuh Zidan baru bangun tidur siang gitu ya bun. Dan ini tuh aku ajakin mandi tapi anaknya malah mau main-mainan dulu. Jadi caranya Zidan kalau perosotan tuh kayak gitu ya bun, perosotannya pakai perutnya dia. Terus ini anak-anak udah selesai mandi, sore-sore aku ajakin jajan dulu ke warung seperti biasa. Karena sekarang aku udah jarang banget stok jajanan gitu di rumah. Jadinya tiap hari gitu, tiap siang atau sore aku suka nanya sama Zia mau jajan atau enggak. Kalau misal mau jajan, ya udah aku ajak keluar. Dan ini Zia minta pop es. Ya udah aku beliin aja. Lagian jarang-jarang juga sih minum pop ice kayak gini, enggak selalu setiap hari. Di sini pop ice di blender kayak gitu harganya 3.000. Tapi emang enggak pakai topping sih. Dulu waktu aku awal-awal beli di sini ada toppingnya gitu kayak boba mungkin. Ibunya males kali ya sekarang bikin kayak gituan, jadinya sekarang gak pakai topping apa-apa. Tapi ada juga di warung yang lain jual pop es juga, ada topping cincaunya gitu, sama harganya 3.000 juga. Ada juga di warung yang di depan pinggir jalan itu, yang di samping klinik, itu ada topping ceres sama keju, itu harganya 5.000. Kalau di daerah bunda-bunda dan teman-teman gimana, sama nggak harganya 3.000? Habis jajan ini kita mau langsung pulang aja ke kontrakan. Mau mampir juga mampir kemana ya, palingan aku sering mainnya cuma ke rumah nenek Ius aja. Kalau ke rumah tetangga palingan cuma say hey, udah gitu aja deh, main sebentar. Bunda-bunda lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Menurut kalian gimana sih bun, kalau anak sering jajan itu bagus atau enggak? Kalau dibilang boros ya pasti boros sih. Ternyata kita nggak jadi balik ke kontrakan karena tadi dengar ada suara marawis gitu di musola. Jadinya kita mau lihat dulu. Dan itu banyak kakak-kakakannya Zia juga ya di situ. Enaknya di sini tuh aku suka banget karena deket sama musola gitu ya bun. Emang dari dulu tuh impian banget sih pengen tinggal di tempat yang deket sama musola atau masjid. Nah benar kan ternyata ada ibu-ibu lagi latihan marawis. Jadi ini tuh ibu-ibu latihan marawis buat acara nikahan anaknya ibu RT di sini. Insyaallah acaranya nanti habis Lebaran Idul Fitri. Seru ya ngeliat solawatan sambil marawis kayak gini. Jadi inget zaman kecil dulu pas masih madrasah. Ada yang tahu nggak sih bun bedanya kosidahan, marawis sama hadroh? Ini aku lagi ngajakin Zidan buat pulang karena udah sore juga sih, ini udah mau maghrib. Tapi ternyata kakaknya belum mau pulang dan masih pengen main sama teman-temannya di situ. Dulu tuh Zia setiap maghrib sholat di musola gitu sama teman-temannya pas lagi zaman masih
ngaji gitu kan ya di sini. Tapi sekarang setiap aku tanya, Kakak Zia nggak mau sholat maghrib di musola, sekarang bilangnya nggak mau. Nggak tahu kenapa, mungkin ada masanya gitu ya Bun. Padahal sih aku ngizinin dan malah seneng banget gitu Zia mau sholat bareng sama teman-temannya di musola. Tapi karena Zia nggak mau, ya udah aku nggak bisa maksain juga. Jadinya ya paling sholat maghribnya sama aku aja di rumah. Dan ini udah malam hari, aku ajakin tidur malah anak-anaknya masih pada joget-joget dan main bayang-bayangan gitu. Dan gak terasa juga udah di penghujung video. Seperti biasa, aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel aku. Terima kasih udah selalu memberikan komentar yang baik, komentar yang positif. Terima kasih udah like, terima kasih udah nyemangatin sejauh ini. Jujur aku senang banget ya bisa punya teman-teman baru di YouTube ini. Semoga kita semua bisa selalu berteman dengan baik ya Bunda, teman-teman yang udah berteman sama aku, semoga gak bosan ya dengan video aku yang begini-begini aja. Semoga mau balik lagi ke channel aku setiap aku upload video. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, selamat datang ya. Perkenalkan, aku Nita, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kami tinggal di Kabupaten Bekasi. Panggil aja aku Buna ya, supaya kita bisa lebih akrab. Subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Aku akhiri video hari ini, mohon maaf kalau ada salah kata. See you di next video Diary Buna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.